Lanjutan dari cerita kemarin. Sehabis upacara pernikahan, mereka pulang ke rumah. Saat masuk kamar, cowok minta cewek mandi. Cewek jadi baperan, dia mengira cowok minta sesuatu, soalnya gak semua orang punya kebiasaan pulang rumah langsung mandikan guys. Cewek dengan polos bertanya untuk apa mandi, cowok heran emang mandi harus pakai alasannya. Saking grogi cewek mundur langsung jatuh ke tempat tidur, walah si cowok tambah jijik, dia segera minta pembokat gantikan spray yang baru. Cewek baru sadar ternyata cowok tuh tipe pembersih, walau rada kelewatan. Namanya juga numpang, cewek ikutin aja aturan mainnya, dia pun kebagian tidur di sofa. Sayang juga ya cuk, cantik-cantik tidur sendirian. Besoknya, orang kaya kan selalu banyak kegiatan, cewek diminta mak mertua nemanin VIP belanja ke mall. Alamak, mall? Gimana kalau jumpa teman kerja dulu? Cewek grogi pas diajak ke sana, kakinya tiba-tiba terasa berat mau melangkah, badan pun jadi mengeras. Melihat kedatangan istri bos dan VIP, teman-teman rada shock, soalnya ini MAH mirip banget dengan mendiang Sohib. Cewek berusaha menghindar dengan memakai kacamata hitam, walau terheran-heran, tapi namanya pekerja ya gak berani labrak atasan langsung. Shopping pun berakhir dengan lancar. Cowok gak nyangka istrinya ini rupanya pandai bawa diri juga saat-saat dibutuhkan, soalnya sebelumnya si anak dewan kan orangnya arogan. Si VIP puas, ayah pun senang, cowok langsung diberi posisi sebagai direktur di kantor pusat. Malam harinya, cewek kangen dengan keluarganya, diam-diam dia menyelinap keluar dan mengintip rumah lama. Teringat dulu emak selalu hemat-hemat pakai skincare, cewek bawain belanjaan mahal buat emak. Tapi ternyata orang rumah pada pontang-panting nyari emak. Ada apa ini? Apa? Emak hilang. Seketika cewek langsung mau nemuin ayah dan adik, dia pun kemudian dicegat si ipar. Kata si ipar, emak tuh hanya lagi main ke rumah kawan. Cewek pun pulang ke rumah dengan tenang. Besoknya, cewek nelpon pengen dengar suara emak, tapi suara cemas ayah menandakan emak belum pulang. Dari situlah cewek langsung murka menampar si ipar, dia gak akan percaya semua omongannya lagi. Melihat cewek buru-buru pergi, cowok mengikutinya, dia pun menyelamatkan cewek yang hampir ditabrak mobil, mereka dua-duanya jatuh, ya seperti biasa cowok langsung jijik karena terguling di aspal. Karena ini juga cewek teringat emak mungkin ke hutan tempat mereka nanam pohon dulu. Akhirnya emak berhasil ditemukan dan dilarikan ke rumah sakit. Cowok mulai simpatik cewek di depannya ini, pokoknya beda banget dengan dulu. Cowok pun gak curiga, karena dia mengira itu adalah ibu pengasuh, sebab emak asli si anak dewan kan sudah meninggal, pikirnya begitu. Hari itu cowok rencana survei ke pasar tradisional, itu lokasi yang mau dibangunkan mall baru, cowok lagi mikir kompensasi terbaik untuk para pedagang yang mau digusur. Cewek menawarkan diri untuk menemaninya, bagaimana juga yang lebih mengerti pasarkan rakyat jelata, hehe. Berkat cewek, cowok jadi tahu pasar tuh ternyata begini, namanya anak sultan, seumur-umur belum pijak pasar. Dia mulai terkesan dengan sikap cewek yang ramah dan periang. Cewek bahkan menyarankan agar cowok jangan menggusur mereka, soalnya kompensasi juga bukan solusi yang tepat, seterusnya mereka mau cari makan di mana. Kata-kata cewek melengket di hatinya, cowok sebenarnya juga gak niat menggusur mereka, selain kasihan, urusan kompensasi juga ribet. Cowok kemudian mengumumkan konsep baru di acara perusahaan. Kolab dengan pasar tradisional merupakan suatu terobosan baru, stan-stan yang ada sekarang bisa dibangun dengan desain modern dan terletak di lantai dasar, ditambah lagi sistem pemungutan biaya yang ringan, maka dijamin mall baru akan menarik pengunjung yang banyak. Semua orang menyukai konsep itu. Cowok kemudian berinisiatif mengajak cewek dansa, dia mulai berani menyentuh cewek, pelan-pelan gak sadar hatinya mulai terbuka padanya. Tapi tiba-tiba muncul Brondong memanggil, Luna. Dalam drakor, Nuna selain diartikan sebagai kakak saudara, juga bisa diartikan sebagai pacar yang lebih tua. Cowok mengira adik adalah kekasih si cewek. Tiba-tiba agak kecewa sih. Lalu kok si adik bisa ke situ? Ceritanya gini, si adik kemarin pas di rumah sakit, dia minta nomor kontak orang yang anterin emak, maksudnya mau berterima kasih, tapi setelah melihat tanda tangannya, si teman kakak membilangkan itu nama istri bos mereka, dia pun sekalian cerita, agak shock juga istri bos tuh mirip banget dengan almarhum. Adik jadi curiga, dunia ini gak mungkin begitu banyak kebetulan. Sehingga dia datangi dan melihat dengan mata kepala sendiri. Setelah kejadian itu, adik berusaha bertemu sang kakak, dia ingin pastikan yang di depannya ini kakak atau bukan. Namanya juga mereka adik-beradik, bagaimana si cewek berbohong, si adik pasti tahu celahnya. Adik akhirnya pun gak ngotot lagi, dia percaya kakak pasti punya alasan tersendiri. Di sisi lain, cowok mulai gak karuan cemburu melihat cewek bolak-balik ketemuan dengan si adik. Tanpa disadari, cowok sudah menaruh hati pada cewek. Hari itu cewek diminta si ipar untuk selipkan buku pada ruangan khusus di kamar cowok. Cewek tahu itu pasti jebakan jahat, tapi dia gak bisa nolak, karena si ipar menggertak akan mengganggu keluarganya. Mau gak mau, cewek mengikuti perintahnya. Saat beraksi, cewek jadi dilema, dia takut apa yang akan terjadi pada cowok jika dia berbuat sesuai perintah ipar. Diam-diam dia membuka buku itu.
Ternyata dalamnya ada bukti korupsi yang direkayasa untuk menjebak cowok. Cepat-cepat cewek mengambil surat itu dan menyimpannya. Saat polisi datang menggeledah, mereka gak dapat surat apapun, malah menemukan sejumlah obat tidur di dalam cover buku itu. Ternyata selain bukti korupsi itu, si ipar juga menaruh obat di dalam buku, guna dijadikan bahan untuk jatuhkan cowok dalam rapat umum pemegang saham. Dia dituduh punya gangguan mental, sehingga gak bisa dijadikan sebagai penerus perusahaan. Cewek gak tega melihat cowok di sidang, karena buku itu dia yang bawa ke kamar. Cewek mengaku obat itu punya sendiri, dia sekalian melampirkan riwayat depresi si anak dewan untuk memperkuat pernyataannya. Kali ini cowok pun selamat. Ipar makin emosi karena cewek bolak-balik gak bisa diajak kerjasama. Tadinya dia hanya ingin cowok dikeluarkan dari perusahaan, tapi sekarang terpaksa beralih pada rencana yang paling awal, dulu sewaktu anak dewan masih hidup, dia dan ipar sekongkol mau membunuh cowok setelah dia berhasil mewarisi perusahaan. Dengan begitu, semua hartanya akan jatuh ke tangan sang istri. Cewek gak sengaja mengetahui rencana jahat ini dari diari anak dewan. Mau gak mau, cewek putuskan untuk cerai dengan cowok secepatnya. Sementara, suatu hari pas si kakak tiri ngemol, gak sengaja dia mendengar percakapan staf, ada sosok orang yang mirip dengan anak dewan. Feelingnya langsung gak enak. Dia pun investigasi dan mengetahui ternyata si anak dewan sudah lama meninggal. Kakak langsung shock, artinya dialah yang membunuh si anak dewan, sebab pada hari itu dia yang beri obat pada minumannya, sehingga dia kecebur ke kolam. Cemburu telah membuatnya hilang kesadaran diri, teganya dia gak menolongnya waktu itu. Sekarang dia sudah mengetahui cewek bukan anak dewan yang asli, dia pun coba-coba beri pelajaran padanya. Kan emak cewek tuh sakit dan butuh operasi. Iseng-iseng dia menunda waktu operasinya, gak nyangka mendadak emak malah kritis, dan sebelum sempat operasi sudah keburu meninggal. Cewek sangat sedih, emak pergi tanpa mengetahui cewek masih hidup, tanpa menikmati dunia. Cewek kemudian berdebat dengan kakak tiri pas di tepi kolam, gak sengaja cewek hampir jatuh, kakak trauma, kali ini dia langsung gercep menarik tangannya. Kebetulan cowok menyaksikan adegan tersebut, dia tiba-tiba teringat kejadian waktu itu. Sebelum pingsan, dia sempat melihat kakak dan anak dewan berdebat, kemudian pas si anak dewan jatuh ke kolam, kakak pergi tanpa menolong. Ternyata selama ini delusinya tuh salah, lalu mengapa dia bisa terus berdelusi seperti itu? Pernah sekali cewek melihat ipar dekat dengan dokter psikiater, dia mulai curiga dan membawa obat itu untuk dikaji, ternyata itu adalah sejenis obat pembuat delusi. Dokter psikiater akhirnya dipenjarakan. Cowok lega dirinya gak sakit jiwa. Pada saat dia ingin menjatuhkan si ipar, kakak malah menceritakan cewek tuh memalsukan identitas untuk menikah dengannya karena ditawarin uang. Cowok langsung down, ternyata selama ini cewek bukan beneran perhatian padanya, siapa dia sebenarnya. Cowok sangat depresi, kadung sudah terbongkar, cewek minta maaf dan menjelaskan semua alur dan rencana si ipar. Dia juga mengusulkan agar mereka bisa secepatnya cerai. Satu sisi biar cowok aman, satu sisi lagi cewek ingin balik berkumpul bersama keluarganya. Tapi cowok gak ingin berpisah dengannya. Oke, sekian sikut menyikutnya, ribet ya guys dari si A ke si B ke si C. Sudahlah guys, intinya nih, cewek akhirnya berhasil mengumpulkan semua bukti kejahatan ipar dan berhasil menjatuhkannya. Ipar kemudian menjadi buronan. Si kakak tiri mengajak suami kabur sama-sama ke negara lain, tapi tetap ditolak. Pasalnya, suami ada dendam kesumat pada ayah mertua. Saat masih bocil, ayahnya adalah seorang pekerja pabrik, dipecat karena mengalami kecelakaan pada saat kerja. Karena itu juga, emak syok hingga meninggal. Nah si orang kaya ini pas melayat, dia hanya memberi kompensasi pada keluarga yang ditinggal, dan tersenyum pas orang lagi berduka. Seakan-akan, nyawa orang miskin ini gak ada apa-apanya. Orang kaya tak lain adalah si ayah mertua. Suami kemudian berjanji pada dirinya akan membalas dendam dengan cara mengambil semua hartanya. Kakak tiri sangat sedih, dia pun kemudian bunuh diri. Mengetahui musibah itu, ipar sangat menyesali semua perbuatannya, dan akhirnya dipenjarakan. Cewek pun menjalani hukuman atas pemalsuan identitas. Beberapa tahun kemudian, ayah dan adik punya resto sesuai impian emak, cewek dan cowok punya keluarga kecil yang bahagia. Happy ending. Nonton rekap terasa capek setelah nonton drama ini, seperti sudah lari 100 kilo. Dunia ini gak ada begitu banyak kebetulan. Kesimpulannya, jangan tersenyum pas orang lagi berduka, karena kita gak tahu yang lihat tuh jadi baperan. Jika kamu suka dengan nonton rekap, please subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dukungan kamu sangat berarti buat kita. Terima kasih.